Assalamualaikum Sobat SVD. Oke, jadi ini besok menuju Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Jadi Piala Dunia sudah berakhir dan besok adalah AFF Cup. Banyak banget yang nanyain apakah Next Parabola bisa menayangkan AFF. Adakah paketnya di Next Parabola? Jadi jawabannya itu tidak bisa ya. Jadi hanya ada di Kavision. Jadi kemarin yang pada pakai Kavision terpaksa pakai Next Parabola ganti receivernya, terutama yang di toko 4 ya. Sekarang saatnya kembalikan lagi ke posisi semula. Jadi bagi sobat yang menonton AFF Cup harus menggunakan Kavision. Jadi di sini saya akan beritahukan harga paketnya, nonton channelnya di mana gitu ya. Kita lanjut aja bagi sobat yang belum punya receiver Kavision, silahkan cari atau beli di Satelit Parabola Depok juga bisa. Oke, kita masuk ke paketnya AFF, yaitu paket Gibol atau GB01. Ini gila bola singkatannya ya. Ini adalah periode 1-31 Desember 2022. Kenapa baru saya infokan sekarang? Karena memang biasanya orang beli paket itu di saat mau mulai pertandingan. Jadi ini udah besok ya pertandingannya. Kalau mungkin sobat nonton videonya udah mulai kali ya. Oke, jadi ini tersedia di set Tobok Kavision yang Bromo, Kartens, dan Gol. Gol ini Gardiner, terus Optus, dan LG-SAT, tapi yang versinya Kavision. Oke, ini paketnya semakin dibeli banyak atau lebih dari 3 bulan gitulah ya, itu makin murah. Jadi kalau per bulannya 39.000 itu per 30 hari sebulan berarti ya. Kalau 3 bulannya itu yang harusnya 117 jadi 99.000, 6 bulan harusnya 234 jadi 179.000, yang 1 tahun 466.000 jadi 329.000. Paketnya pastinya jauh lebih murah dari Piala Dunia ya. Dan untuk channelnya nanti kemungkinan disiarkan di MNC Sport HD, Soccer HD, atau channel baru misalkan MNC TV HD gitu ya. Jadi untuk sementara sih ini biasanya di MNC Sport HD, Soccer Channel HD gitu ya. Jadi kalau misalkan sobat cuma isi paket sling yang 9.900 berharap disiarin di TV lokalnya misalkan MNC, RCTI, GTV, jangan berharap, biasanya akan dikunci atau digelapkan. Oke. Terus untuk beli paketnya bisa di mana aja, bisa di toko, dealer, teknisi ya, bisa juga di Satelit Parabola Depok. Dan untuk paketnya sudah termasuk paket sling ya. Paket sling itu apa saja sih? Jadi paket sling itu sebenarnya intinya RCTI, MNC, Global TV, iNews, dan banyak lagi kok, nggak cuma itu aja bonus-bonus premium dari paket sling. Oke, ini adalah paket Jowo 25.000 per 30 hari. Isi paketnya juga banyak tuh ya, dari 1 sampai 30 termasuk RCTI, GTV, MNC, iNews, Jowo. Jadi ini sepertinya paket sling plus paket Jowo yang 15.000. Biasanya sih kayak gitu ya. Ini tersedia di Kuben, Ceben, dan ada tandanya ya, yang ditandai bintang dan segala macam warnanya. Di sini ada penjelasannya ya. Nih, saya coba perjelas tuh ya, semoga terbaca. Dan ini adalah jenis-jenis receivernya di bawah yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, kita next lagi. Ini adalah paket Jos. Jadi di atasnya paket sling. Sling itu kan 9.900, kalau paket Jos itu 19.900 per bulan. Jadi paketnya yang pasti jauh lebih banyak, ada Nat Geo Channel, Nat Geo Wild, terus banyak lagi, ada TVN juga, Animal Planet, Discovery Channel, Asian Food Network, Nickelodeon, Nickelodeon Junior. Wah, banyak banget, ini gak bisa saya sebutkan satu per satu. Sobat mungkin nanti bisa lihat brosur-brosur ini, ada di link deskripsi video ya. Oke, lanjut lagi, ini adalah paket juara. Ini bisa dibilang paket all channel. Udah kalau bingung mau beli paket apa, langsung aja beli paket yang all channel. Ini 199.000 per 30 hari. Jadi seluruh paket ada di sini tuh ya, termasuk MNC Sport HD, Soccer Channel HD gitu. Jadi AFF ya ada di sini, dan termasuk HBO segala macem, banyak banget. Ini pokoknya all channel deh, ada 74 channel. Dan untuk pembagian channelnya ini ya, tadi ya sama ya, channel hanya tersedia di Kuben, Ceben, FTA, dan FTV Kavision. Oke, FTA itu apa sih? Free to air. FTV apa sih? Free to view. Jadi harus menggunakan Kavision, receiver parabola Kavision. Oke, jadi kita membahas parabola, parabola jaring Ceben yang di Telkom atau yang Kuben. Lanjut lagi ke paket film. Film 01 ini sepertinya baru ya. 89.000 per 30 hari. Isinya juga sama termasuk paket Jos. Oh, ternyata di sini perbedaannya bukan sling tapi ada paket Josnya ya. Oke, ada HBO Group ya ternyata di sini. Oke, kita lanjut lagi.
Ini adalah paket linknya aja. Kalau misalkan sobat hanya ingin nonton siaran lokal saja, yaitu hanya 9.900, tapi dapatnya nggak cuma lokal tuh ya, ada Nat Geo Channel, Nat Geo Wild, TVN, Five Sport, wow banyak ya. Tuh pokoknya baca aja sendiri, ini banyak banget, ada 52 channel padahal cuma 9.900, ya worth it lah ya. Oke, lanjut lagi, ini paket filmnya juga ada diskon kalau belinya kelipatan. Jadi yang 89.000 per 30 hari, 3 bulannya jadi 219, 6 bulannya jadi 399, dan 12 bulannya itu jadi 719.000. Oke, ini dia paketnya ya, SBO Group, tapi ada Celestial Movie dan TVN. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah paket karten, jadi kalau misalkan bingung channelnya apa saja, ini paket juara, ini dia channelnya. Yang tadi sebenarnya udah lengkap ya, nih paket olahraga ada band sport yang sayangnya sekarang lagi menunggu keputusan ya, yang band sport. Jadi kalau mau beli band sport tapi band sportnya belum ada, jangan dibeli dulu saran saya ya, kecuali mau belinya Sport TV untuk nonton MotoGP gitu ya. Oke, jadi ini channel-channelnya lebih lengkap, jadi disatukan dalam satu brosur di paket karten. Jadi sebenarnya mirip sih karten sama Bromo ya. Yang membedakan itu sobat makainya di parabola jaring atau Q-band. Jadi perbedaan channel sekarang adalah di parabola jaringnya atau di Q-bandnya, tapi isi ini semuanya sama ya. Oke, ini dia yang membedakan paket gold. Kalau paket gold memang ada sedikit perbedaan karena dia bisa beli yang 7 hari, itu bedanya. Jadi ini kan paket yang 30 hari. Untuk yang 30 hari sekarang udah disamain setahu saya. Jadi sama semua ya, dari atas sampai bawah sama semua. Terus yang membedakan yaitu dia ada paket yang per 7 hari gitu. Oke. Jadi sudah sampai di sini, sudah mentok brosurnya. Bagi sobat yang mungkin pengin lihat lebih jelas, nanti ada di deskripsi video. Bagi sobat yang mau beli paketnya atau mau pasang Cavvision bisa di Satelit Parabola Depok. Sampai di sini aja video, jangan lupa di like, subscribe dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.